Terlalu padat, jadi agak ngese ada. Ayo bro, hei, Jiji, dua, terus, Jiji, ngeslah, terus, angkat terus. Eta bisa dicabut ya tiang nak? Gagang mesinnya, kaluhur pilih ikon. Eta na tiangna ka hareup. Ngetuna dihandap. Tah kitu. Tah si Gancara sedekeun ka belah dieu, Bah. Mana dieu? Biasanya ini buat wisata, Mas. Wisata? Wisata ya jalur ini aja. Kan apa namanya? Transportasi. Ya buat yang mancing, penduduk di seberang. Itu kalau begini mah pusing. Ya bukan pusing lagi. Udah pengangguran semua. Saat ini kami sedang ada di Waduk Jatiluhur dalam rangka pengangkatan eceng gondok di sekitaran perairan Waduk Jatiluhur agar terlihat lebih bersih dan lebih aman. Jadi eceng gondok ini berbahaya terutama untuk kualitas dan juga terhadap pembangkit kita, turbin kita. Kalau eceng itu masuk, dia akan merusak pendingin yang ada di turbin kita. Makanya kita melakukan pembersihan agar turbin yang menghasilkan listrik ini bisa terus optimal. Kita pakai metode dengan mengangkat eceng ini menggunakan alat yang ada di bawah, ekskavator, beku, ada harvester, ada apa namanya alat berki. Untuk kita mendapat maksimal pengangkatannya, Pak. Karena dengan cuaca yang seperti sekarang ini, angin yang berubah-berubah, akhirnya kita mengikat eceng-eceng ini agar tidak kemana-mana dulu, supaya bisa kita angkut ke darat dan bisa mengurangi untuk saat ini. Tamburi yang posisinya. Walaupun hari ini sepertinya cuaca kurang begitu cerah ya, kita harus tetap semangat. Untuk peralatan masing-masing kan seperti biasa, yang di Pelabuhan Guru ada dua alat berat yang ditempatkan, antaranya amfibi sama ekskavator long arm. Kita kerjakan seperti biasa, seperti kemarin. Dan untuk di baras juga, di ujung baras ada satu long arm dengan satu unit amfibi, kita tempatkan seperti biasa. Dan kalaupun ada cuaca mendukung, nanti tim dump truck tetap kita ngangkut dari buangan pertama gitu ke disposal. Kalau cuaca mendukung ya, Pak ya. Sebagai bisa dibilang
korlap lapangan untuk mengatasi penanggulangan pekerjaan eceng gondok. Pekerjaan sehari-hari, pekerjaan rutin saya, pekerjaan eceng gondok ini untuk pengangkatan ke darat. Selanjutnya hari ini juga kita sama rencana pengangkatan. Setelah pengangkatan selesai, kita mau rencana narik len, membentangin len sama dengan narik eceng untuk umpan si alat berat. Intinya narik len itu ada dua versi, yang satu untuk menyeterilkan di area pariwisata, yang satu juga untuk narik si len itu untuk narik eceng biar ada umpan ke si alat berat, biar si eceng terikat, keduanya tidak berantakan kemana-mana lagi gitu Pak. Mudah-mudahan hari ini eceng ini yang udah kita ikat habis kosong. 7 monitor 07 merapat. Ini harus dirapatkan 07 ya. Jangan terlalu jauh space-nya. Siap. Jar. Mundur halak kali itu Jar. Mundur eta mundur halak kali itu. Kurang dekatkeun halak 40. Berki mundur hela kan itu. Yurang deketkan hela ku paral tepel. Parkirkan hela, Jar. Parkirkan hela. Badinya awet, guys. Matong. Kami di sini diperpinjamkan dari BBS ke PJT Purwakarta untuk mengatasi pengambilan enceng gondok yang begitu merajalela di sini. Kemungkinan di sini lebih ekstrim ya dibanding di Rawabening, soalnya satu kendala kedalaman, cuaca, terus angin besar itu di sini sangat ekstrim. Sedangkan kalau di Rawabening itu enceng gondok masih bisa dikendalikan karena faktor kedalaman juga. Kami di sini berdua bersama Mas Dedi sekarang baru berada di Pelabuhan Biru. Juga pengangkatan enceng gondok. Kalau di Semarang itu kemarin kurang lebih 25 eksa ponton. Itu diperkirakan dalam satu hari dapat mengangkut sekitar 5 hektar enceng gondok. Kalau di sini cuma beberapa biji, itu ada sekitar 4 biji dibantu sama ponton sama harvester 4. Saya kira kurang memadai ya kalau buat alat itu. Sedangkan enceng gondok yang sebanyak ini kurang maksimal untuk pengambilannya. Saya kira ya itu ditambah peralatan yang lebih ekstra kalau untuk mengatasi enceng gondok ini. Kalau segi luasan, kemungkinan di Jatiluhur ini lebih luas dibanding Rawabening. Berapa ya? Sekitar 7 kali lipatnya kali ya. Dan encengnya lebih banyak sini daripada di Semarang itu, di Rawabening. Kalau saya di sini sama Mas Dede itu kurang lebih udah 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih. Untuk pengambilan enceng gondok itu membantu PJT. Kesan satu bulan ya sebenarnya ya ada senang, pusing. Cuma pusingnya itu cuaca berbeda sama di Semarang.
sini lebih panas, ekstrim. Di Rawa Pening lebih sedikit agak dingin lah dibanding sini. Pesannya untuk segera ini menanggulangi Eceng Gondok biar enggak merajalela lah. Itu seperti Rawa Pening udah lumayan agak bersih. Ini segera ditangani biar enggak tambah meluas. Yang telah diteliti oleh pihak IPB, dari satu batang eceng gondok ini selama 52 hari itu akan mencapai 1 meter persegi. Jumlahnya semakin banyak, kurang lebih ada 322 hektar eceng gondok yang berada di Waduk Insinyur Haji Juanda dengan luas genangan kurang lebih 6.292 hektar. Jadi kurang lebih ada 5,12%-nya dari luas genangan. Kalau istilah merugikan adanya eceng gondok yang sebanyak ini, mungkin dari segi estetika, terus para wisata ya. Terus ada juga di sini kan ada tempat pelatihan dayung, konsi. Nah, itu juga menghambat. Terus terutama ini Morning Glory ya, vital pembangkit listrik tenaga air yang punya PJT2 itu. Dengan adanya gulma atau eceng ini, itu akan menghambat operasional di PLTA tersebut. Untuk saat ini 3 hari kebelakang, dimulai dari hari pertama, dari pagi kita start jam 8 pas sampai jam 4 sore, pendapatan penghasilan kita dari air ke darat dapat 2.800 meter kubik. Untuk di hari kedua kita sama, mulai dari jam 8 selesai dari sampai jam 4, hasil dari pengangkatan kita ukur 2.900 meter kubik. Nah, di hari ketiga, jujur kita dapat kendala. Cuaca pas di hari ketiga, cuaca sangat ekstrim. Hujan ditambah petir. Pendapatan kita sedikit menurun. Di hari ketiga kita dapat 2.500 meter kubik. Ya, harapannya ya mudah-mudahan cepat eceng ini dari muka perairan cepat habis. Ya, intinya kayak gitu sih. Lebih pengen cepat habis supaya akses warga buat perahu juga bisa, perairan juga bersih. Ya, kalau buat para kru ya, yang pertama jaga kesehatan ya supaya kita bisa kerja terus. Kedua ya tetap semangat bekerja. Di balik kerjaan kita kan di belakangnya ada orang-orang yang butuh lalu lalang, yang terhalang eceng, banyak warga yang terdampar istilahnya gitu ya. Gak bisa, petani-petani gak bisa ke kolam mau buat ngambil ikan, ngambil pakan, terus nganterin pakan. Ya intinya ke sana sih, lebih semangat lagi lah bekerja. Demi ya kesuksesan kita semua. Inginnya sih perairan di Waduk Jatiluhur ini bersih dari eceng gondok. Kita juga ingin supaya kualitas air menjadi lebih baik, karena ini salah satu sumber air untuk
kehidupan di wilayah Jakarta dan irigasi kita di wilayah Pantura. Sekarang kita berada di Morning Glory, Waduk Insinyur Haji Juanda, Jatiluhur. Hampir 2 tahunan kita melaksanakan pengangkatan penanganan gulma atau eceng gondok yang berada di Waduk Insinyur Haji Juanda ini. Kita mulai pendataan itu melalui alat drone tanggal 26 Oktober tahun 2021. Itu kurang lebih luasan eceng gondok yang berada di Waduk Insinyur Haji Juanda itu kurang lebih ada 772 hektar dengan luas genangan kurang lebih 5.000 hektar. Terus kita adakan lagi pengecekan dengan drone di akhir Desember, 31 Desember. Itu luasan eceng gondoknya kurang lebih 431 hektaran dengan luas genangan 6.000 hektar. Terus kita adakan lagi pengecekan dengan drone di akhir Januari, tepatnya tanggal 31 Januari, 349 hektaran dengan luas genangan 6.000 hektar. Dan terakhir kemarin tanggal 4 Maret kita adakan pengecekan dengan drone, pengecekan luasan eceng gondok yang berada di Waduk Insinyur Haji Juanda ini tinggal kurang lebih 276 hektaran lagi dengan luas genangan 6.000 hektar. Ada beberapa lokasi pengangkatan eceng gondok. Yang pertama kita di sini di ujung Baras. Terus ada di Pelabuhan Biru. Ada di Batu Kelong, ada juga di sana. Kita lokalisir ada beberapa titik yang harus kita bersihkan dari eceng gondok. Yang paling utama yaitu Morning Glory atau pembangkit listrik tenaga air ini, terus daerah para wisata Stora, terus JWW sama Potsi, tempat pelatihan dayung. Ya, harapan kami selaku yang ditugaskan oleh pimpinan kami untuk kebersihan area Waduk Insinyur Haji Juanda ini, ya harapannya semoga kita bisa membersihkan eceng gondok ini secara tuntas dan bersih, clear Waduk Insinyur Haji Juanda dari segala macam sampah atau gulma.